Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya, saya cintai yang saya muliakan seluruh para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, langsung saja tanpa basa-basi. Saudara-saudara, Jakarta dibangun dengan darah para ulama. Jakarta dibangun dengan keringat para ulama. Di Jakarta, saudara-saudara, di Jakarta para ulama terdahulu mereka berjuang. Ada Al-Habib Husain ibn Abu Bakar Al-Hidrus luar Batang, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, Kyai Haji Muallim Syafi'i Hasani, Kyai Haji Abdullah Syafi'i, Kyai Haji Nur Ali, dan lain-lainnya. Beliau berjuang membangun Jakarta. Beliau tanamkan dalam hati-hati masyarakat Jakarta ilmu-ilmu Allah tentang Al-Quran, tentang keimanan. Tetapi sekarang dirusak oleh seekor Ahok, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bangkit kalian, rebut Jakarta kalian dari tangan Ahok, saudara-saudara. Tidak ada celah bagi Ahok untuk menang di Jakarta. Jakarta tanah ulama, Jakarta tanah Betawi, Jakarta kota santri. Maka wajib bagi kalian untuk memenangkan pemimpin muslim, sekalipun kalian harus berdarah-darah, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kalian, sekalipun hidup ataupun mati, sekalipun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sekalipun kalian harus merangkak dengan kedua mata kalian, wajib kalian memilih pemimpin yang muslim. Tidak ada tawar-menawar dalam agama, tidak ada tawar-menawar dalam Al-Quran, tidak ada tawar-menawar, tidak ada jual-beli keimanan, tidak ada jual-beli keislaman, tidak ada jual-beli suara, tidak ada jual-beli akidah, tidak ada jual-beli suara untuk memilih pemimpin yang kafir, saudara-saudara. Kita jual beli, kita dagang dengan orang-orang kafir, kita beli barang orang kafir beli barang kita, gak ada masalah. Tetapi tidak ada jual beli suara umat Islam untuk memilih pemimpin yang kafir. Cuma saudara-saudara, sekarang banyak juga ustadz-ustadz Ahok, sekarang banyak kiai-kiainya Ahok. Ada di sini ustadz Ahok? Ada ustadz Ahok? Saya enggak heran kalau ada orang Kristen, orang Cina bela Ahok, saya enggak heran. Kenapa? Kata santri huwa humahum. Yang saya heran kalau ada orang Islam bela Ahok, orang Islam dukung Ahok, apalagi ustaz, kiai dukung Ahok, bela Ahok. Kalau ada ustaz kiai bela Ahok, itu ustaz lebih bangsat dari Ahok, saudara-saudara. Ahok yang telah menistahalkan Al-Qur'an, Ahok yang memusuhi para ulama, Ahok yang telah menistakan Al-Quran, malah kalian dukung, kalian jual akhirat kalian, kalian jual agama kalian, kalian jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah demi uang jutaan rupiah. Kalian yang berdiri depan pintu surga, yang halal kau bilang haram, yang haram kau bilang halal, yang hak kau bilang batil, yang batil kau bilang hak, hanya untuk mendukung seorang penista agama, saudara-saudara. Kalian monyet-monyet bersorban, kera-kera bersorban yang gak punya malu kalian. Takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kau mundur. Bangkit kalian, bangun kalian, wahai pemuda-pemudi Jakarta. Bangkit kalian, bangun, wahai umat Islam Jakarta.
kemenangan berada di depan mata kalian. Wajib, tidak ada tawar-menawar. Tidak boleh kalian netral. Netral antara hak dan batil adalah batil. Netral antara halal dan haram adalah haram. Netral antara baik dan buruk adalah buruk, saudara-saudara. Wajib bagi kalian untuk memenangkan pemimpin yang muslim. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya sumpah kalian semua yang ada di sini. Sebab orang sekarang depan Habib doang, iya-iya. Pas kena duit 500 ribu rupiah berubah lagi, iya. Zulwajhain, tahu Zulwajhain? Tahu Zulwajhain? Satu kepala dua muka, satu mukanya di depan, satu mukanya di belakang. Depan ulama, iya pilih muslim. Kena serangan fajar, berubah hatinya, berubah imannya, berubah akidahnya, saudara-saudara. Ini orang-orang munafik yang merusak Islam, yang menghancurkan Islam dari dalam ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya ambil sumpah kalian semua pada malam hari ini. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah demi Allah yang dimana nyawa saya berada di dalam genggamannya, bahwasanya pada tanggal 19 April saya sebagai seorang muslim wajib memilih pemimpin yang muslim, gubernur yang muslim. Karena ini adalah perintah Tuhan saya, perintah Allah di dalam Al-Quran. Saya haramkan diri saya untuk memilih gubernur yang kafir, pemimpin yang kafir. Saya siap mati, saya siap berdarah untuk memenangkan pemimpin yang muslim. Darah saya, nyawa saya, harta saya, bapak saya, ibu saya, anak-anak saya, kehidupan saya menjadi tebusan untuk demi membela Al-Quran yang telah dinistakan oleh Ahok. Demikian sumpah saya. Apabila saya melanggar, maka saya akan diazab, disiksa, dihinakan di dunia dan akhirat. Dan Allah lah yang sebaik-baiknya menjadi saksi dalam sumpah ini. Semoga Allah berikan Jakarta pemimpin yang muslim, gubernur yang muslim, gubernur yang beriman. Saudara-saudara, kalau nanti tanggal 19 umat Islam Jakarta menang, Jakarta punya gubernur muslim, itu bukan hanya kemenangan Jakarta, bukan hanya kemenangan rakyat Jakarta, tapi kemenangan Jakarta, kemenangan umat Islam akan menjadi kemenangan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih ada acara lagi. Wala'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.